Baru merintis bisnis sabun sejak pandemi, namun Siani Wulandari, diaspora Indonesia di Seattle, negara bagian Washington, sudah tak asing dengan bisnis yang juga dijalankan keluarganya di Indonesia. Produk sabun Lunaraya buatannya memakai bahan-bahan organik, alami, juga aroma khas Indonesia. Ini kita namanya gemstone soap. Ini untuk warna hijau ini pandan. Terus untuk warna merahnya bagian sini, itu kita pakai lemongrass. Memperkenalkan Indonesia melalui sabun. Itulah yang dilakukan Siani Wulandari, diaspora Indonesia di Seattle, negara bagian Washington. Harum daun pandan, sereh, bunga melati, mawar dan cendana khas Indonesia yang membedakan Lunaraya, sabun buatan tangan yang diproduksi Siani. Sebenarnya nama Lunaraya itu dari nama belakang saya, Wulandari. Wulan kan bulan. Wulandari itu full moon kan, bulan purnama. Luna itu bulan, raya kan artinya kayak great, besar gitu. Jadi sama artinya. Walaupun bisnis sabun mandi baru dirintis Siani sejak pandemi, tapi ia sudah tak asing dengan bisnis ini. Tapi kenapa saya ambil sabun? Keluarga saya itu di Indonesia pabrik sabun dari kakek saya. Dari tahun 1950-an. Sejak kecil, Siani sudah mengenal berbagai aroma dan material untuk pembuatan sabun. Untuk Lunaraya, selain memakai bahan-bahan alami dengan kemasan yang dapat didaur ulang, Siani juga memberi sentuhan seni pada produknya. Jadi nggak kelihatan cuma kayak sabun biasa, kita juga ada teksturnya, jadi lebih dari cuma sekedar sabun. Ia juga memperkenalkan konsep mandi bunga kepada publik Amerika melalui produk bath salt. Untuk saat ini, produk Lunaraya dijual daring, di pasar kaget, serta festival-festival di Seattle, rata-rata $10 atau sekitar Rp145.000. Pertama kali saya lihat Lunaraya, saya tertarik dengan crystal soaps-nya karena ada bentuk-bentuk yang sangat unik, sama warna dan bau yang luar biasa. Nggak bikin kulit kering, lembut di kulit, juga bikin mandi terasa lebih mewah. Siani yang menjalankan bisnis ini hanya dibantu suaminya, merasa sabun buatannya banyak dihargai di pasar Amerika. Nggak melulu kayak, oh sabun itu hanya untuk mandi. Pakai sabun apa aja bisa, cari yang murah atau apa, enggak. Mereka benar-benar appreciate, oh ini benar-benar dibikin dengan bikinnya sepenuh hati dengan bahan yang baik. Atau ini cantik. Konsep yang dikembangkan Siani di Amerika kini mendorong keluarganya di Indonesia untuk menerapkan hal serupa. Dari Washington DC, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA.